目にもの見せてやる。Noro Noro TV. Okay, aku akan review pasal One Piece 995 manga chapter. Chapter 995. Tajuk chapter ni A Kunoichi's Oath. Tajuk ni mungkin ditujukan kepada Tama sebab kita tahu Tama sebelum ni dia pernah berjanji dengan Ace yang dia akan jadi a bewitching ninja or Kunoichi. Tajuk ni juga mungkin ditujukan kepada Nami sebab kita tahu kat sini, kat Wano ni, Nami merupakan seorang Kunoichi. Dan Nami juga mempunyai big moment dalam ni pasal bangsa ah. Saya aku beritahu apa big moment Nami kat masa dalam chapter ni. Okey. Unami. Chapter ni start strong dengan pertempuran antara Marco dengan Big Mom. Kat sini kita nampak Prometheus is losing to Marco sebab api Marco ni sangat unik. Walaupun Prometheus kalah, tapi Big Mom turns this thing around dengan mencekik Marco dan Perolin bersedia untuk memanah Marco. Tak sempat nak panah, Mai Karoto Carrot dengan Wanda in their sulong form. Carrot Mai mencekak muka Perospero dan Wanda Mai dengan pedang. Depa Mai nak balas dendam untuk Pedro. Dan kat sini kita nampak Big Mom ni dia undur diri daripada situ. Dari situ dia undur diri sebab dia tak ada urusan pun dengan Marco, Carrot dengan Wanda. Dan kat sini kita nampak Big Mom ni ada benda yang dia rancang, ada benda dia nak buat ni. Bukan sahaja dia pergi tinggal daripada tu, dia tak bunuh pun Marco ni, dia ada benda nak buat kan. Dan kat situ kita nampak Marco ni dia nampak lah situation Ice Oni tu, so aku rasa dia akan guna flame dia nanti untuk merawat pesakit-pesakit virus Ice Oni tu. Lepas tu Zoro team up dengan Rick lawan Apu. Masa ni Apu tengah busy kalahkan some beast pirates dengan some samurais. Dan aku rasa nanti beast pirates ni akan betray Kaido dan join force dengan Luffy sebab mereka kena naik aku kan, takkan mereka nak duduk diam. Queen pula menyatakan hasrat untuk take out number 2 and number 3. Masa ni dia sebut nama Zoro dengan Drake, dia tak sebut nama Sanji. Dia semua cakap Judge's son, Bismuth Judge, bapa Sanji, dia tak sebut pun nama Sanji. Dan aku rasa Queen pernah bekerja dengan Judge sebab kita tahu Queen ni macam saintis kan, dia buat virus, dia buat weapon semua tu. Dan Judge pun dia gila dengan teknologi. Oda pula seolah-olah macam tengah set up Queen versus Sanji, Queen lawan Sanji sebab Queen ni macam pandang rendah dekat Sanji, dia tak sebut pun nama Sanji. Dan Sanji nanti akan buktikan lah kan yang dia ni tak layak pun dipandang rendah. Selain itu ada juga persamaan antara Queen dengan Sanji ni. Queen dengan Sanji suka Kamurasaki Hiyori. Queen dengan Sanji rambut blonde dan Queen pakai lipstick macam Okama Kenpo punya geng. Sebab kita tahu sebelum ni pun Sanji ada sejarah dengan geng-geng Okama Kenpo. Sanji Kyun. Virus tu pula tak berkesan ke atas Brook sebab Brook ni tak ada skin, blood dengan worms, badan dia tak ada haba. So Brookku ni tak jadilah Oni. Dan masa ni pula Chopper dah dapat idea pasal virus tu, dia macam dah dapat idea dah. Tiba-tiba Chopper pula pergi kena virus tu. Tapi yang patah lah kan, kat Onigashima ni ada 3 orang doktor yang terhandal, Chopper, Marco dengan Law. So siapa yang hampa rasa akan hentikan virus ni, hampa komen kat bawah. Okey. Ore wa Tony Tony Chopper, Mugiwara no Ichimi no Senji da. Usopp pula tengah deal dengan Ulti dan Peshwan, dia guna Midari Bosch, Midari Bosch dia tu. Tapi tak cukup kuat untuk kalahkan Ulti dan Peshwan. Bagaimanapun, kredit untuk Usopp dengan Nami sebab walaupun mereka kena teruk, mereka masih mampu bertahan lagi. Nampaklah improve kat situ sebab Usopp ada cakap not again. Nami pula cakap if you hit me one more time I'm going to die. So aku assume kat sini mereka dah took the damage. Kuasa ulti motor tu kuat weh, sampai tengkorak kepala Usopp ni boleh retak. Nami pun menyerah kalah. Dan ulti ni pula tak puas hati sebab Luffy ada cakap
dia akan jadi King of the Pirates. Kalau boleh, dia nak Kaido lah kan, jadi King of the Pirates. So ulti ni dia suruh Nami cakap, "My captain will never be King of the Pirates." Usopp pula kalau boleh masa ni naklah Nami ni bohong, tipu. Tapi Nami ni tetap dengan pendirian dia dan dia cakap Luffy will never stop until he is King of the Pirates. Nampak tak? Nami ni dah lah tak kuat kan, tapi dia lawa kan. Nami tak kuat, lawa. Lepas tu dia nak mati masa ni, tapi dia tetap percaya dengan captain dia. Respect kat situ, okey. Lepas tu ulti ni mengamuk. Bila dah mengamuk tu, tiba-tiba Mai tama dengan Komachio. Komachio tu pergi gigit ulti. Lepas tu sambung. Okey, in the future nanti aku rasa Tama ni akan guna kuasa Dango dia tu untuk jinakkan gifters semua ni. Sebab sebelum ni dia dah jinakkan speed. So bolehlah nanti zirafah yang kepala manusia tu, lepas tu ayam pungkok manusia dengan orang ada tangan gorila tu jadi geng Luffy pakai kuasa Tama ni. Tama ni ada cakap sebelum ni yang kuasa dia tu cuma berkesan ke atas binatang. Gifters ni campuran binatang dengan manusia. Sebab tu boleh Kaido, King, Queen, Jack, Tobi Roppo semua ni manusia. Mereka makan devil fruit. So aku tak rasa kuasa Tama ni boleh berkesan. Dan nanti mungkin kita boleh tengok Usopp berganding bahu dengan Tama. Tama buat keluar danggu tu, Usopp pula tembak dekat gifter semua tu. Mana kita tahu kan, mungkin boleh jadi. Okay, okey, jumpa lagi di video akan datang. Aku rasa sampai kat sini saja, okey. Jangan lupa like video ni dan subscribe channel kami, okey. Noro Noro TV.